أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا ini guna didengungkan panjang in ya dengungnya dipanjangkan in dipanjangkan bisa dua harokat sampai dengan enam harokat. Ini mad jaiz munfasil ang ang eva samar cenderung akan mengucapkan za anzalnahu anzalnahu hu pendek anzalnahu fi hu fi langsung inna anzalnahu fi lailatil qadr. Qadr roknya rendah ya, roknya rendah atau separuh. Qadr inna anzalnahu fi lailatil qadr inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma panjang lagi sama seperti inna ini sama panjangnya hukum bacaannya juga sama mad jaiz munfasil ada ini ada qalqalah adraka adraka qalqalah mantul di dal adraka ka pendek adraka ma adraka ma jadi langsung kama tidak boleh adoroka ma tidak boleh langsung adoroka ma lailatul qadr lailatul qadr wa ma adoroka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf syahr lailatul qadr khairum min alf syahr lailatul qadr ri pendek lailatul qadr khairum langsung ri kho lailatul qadr khairum Lailatul Qadar khairun. Nah, ini idgham bi gunnah. Khairun menjadi khairum. Diganti mim mendengung dan dipanjangkan dengungnya. Khairun. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar khairun Qadar khairun Lailatul Qadar khairun min nah ini idhar jelas min kalau ini khairun khairun min alf syahr Tanazzalul malaikatu lamnya panjang mad
wajib muttashil, bisa sampai 6 harokat. Tanazzalu, nah ini za ada tasdid, didobel lalu dipanjangkan. Tanazzalul, tanazzalul malaikatu warruhu. Tu pendek ya. Tanazzalul, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Khu juga pendek. Warruhu fiha bi'idni rabbihim. Idni pendek lagi. Bi'idni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Idni, idni, tidak boleh mantul. Idni, biidni, biidni rabbihim. Min, ini ada wakaf jim, boleh jais ya. Jais artinya boleh berhenti, boleh terus. Tapi biasanya kalau di Indonesia sering diteruskan. Biidni rabbihim. Kalau diteruskan ini ada bacaan mim sukun bertemu dengan mim, jadi dilebur jadi satu itu kom mimi, lalu didengungkan dan dipanjangkan dengungnya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Kulli li, kulli lamnya ditasid. Kulli amr. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Lalu di sini ada titik tiga. Nah, setiap ada tanda wakaf titik tiga di satu tempat pasti ada tanda serupa setelahnya. Nah, ini kita temukan di sini ada titik tiga di sini. Jadi selalu berpasangan ya titik tiga ini. Namanya wakaf mu'anaqah. Kita harus berhenti di salah satunya. Kalau kita sudah berhenti di depan, nanti yang pas di sini kita lanjut terus. Kalau di depan kita belum berhenti, maka harus stop di sini, di titik tiga yang terakhir. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, kita sudah berhenti di sini, kita lanjut. Kalau sampai di sini, kita lanjut terus tanpa berhenti. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita di sini tidak berhenti, nanti harus berhenti di sini. Contohnya bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi bisa dipahami ya, wakaf mu'anaqah titik tiga di dua tempat, kita harus berhenti di salah satunya. Min kulli amr. Nah, udah berhenti di sini, kita di sini lanjut. Salamun hiya hatta. Kalau di sini tidak berhenti, min kulli amrin salam. Kita lanjut. Hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Fajr ini kol-kolah fajr. Faj, lalu ada ro, ro dibaca setengah atau dibaca rendah. Hatta
hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mata ini juga qalqalah. Hatta ada tasdid ditekan ya, lalu dipanjangkan hatta hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan terjemahkan surah Al-Qadar ini. Jadi surah Al-Qadar ini sering dibaca, diulang-ulang oleh para khatib, para dai di bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qadar ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Di sini Allah menceritakan bahwa inna kami, sesungguhnya kami, kami Allah maksudnya, anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an, fi Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar, malam Qadar. Lailah itu artinya malam, Qadar kemuliaan atau keberkahan. Sebagaimana di surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna anzalnahu, kami menurunkannya Al-Quran, fi lailatim mubarakah, di suatu malam mubarakah yang diberkati. Jadi kalau di sini Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam Qadar kemuliaan, nah, itu sama ditafsirkan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, lailatim mubarakah, di malam yang diberkati. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Qadar atau disebut Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tempatnya di bulan Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Qadar. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, yaitu Abbas itu pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, punya putra namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas itu berarti saudara misan, saudara sepupu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu diturunkan pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, diturunkan dari Lauhul Mahfud, ya, diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit yang dekat itu secara global diturunkan pada malam Qadar bulan Ramadan. Nah, kemudian oleh malaikat Jibril diturunkan sesuai kebutuhan, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun dari periode Mekah sampai periode Madinah. Jadi turunnya Al-Quran secara keseluruhan itu pada malam Qadar atau Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, lalu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya turunnya kepada Nabi Muhammad bukan langsung utuh 30 juz, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi ayat 1, inna angzalnahu, inna sungguhnya kami, angzalna, menurunkan hu-nya, nya itu maksudnya Al-Quran, fi lailatul qadr, di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apakah yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Ini ayat yang kedua. Pada ayat selanjutnya, ayat ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar atau malam Qadar, malam kemuliaan, ini dijawab sendiri oleh Allah pertanyaan tadi, khairun itu lebih bagus, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan.
khairum min alfi syahrin. Jadi satu malam, yaitu Lailatul Qadar itu, khairun itu lebih baik min alfi syahrin dibanding 1000 bulan. Jadi bahwa melakukan suatu amalan di malam kemuliaan atau di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada melakukan amalan selama 1000 bulan di bulan di hari lain yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi nilainya satu malam lebih baik, bukan sama tapi lebih baik dibanding 1000 bulan. Ini pendapat Qatadah dan juga Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain mengatakan bahwa satu malam itu lebih baik, bukan sama tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ini berarti bahwa beribadah di Lailatul Qadar itu lebih afdol atau lebih utama daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Nah, ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu pengarang tafsir Tabari. Jadi Ibnu Jarir juga berpendapat demikian bahwa beramal di malam Qadar itu lebih afdol dibanding 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan qiyamul lail." Qiyamul lail, qoma Lailatul Qadri di Lailatul Qadar, di malam Qadar, imanan dengan didasari iman kepada Allah, percaya bahwa Lailatul Qadar lebih utama, bahwa Allah adalah Tuhannya, wahtisaban dan berharap-harap pahala, ghufirolahu, maka dia diampuni ma taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, ming dambihi, dari dosa-dosanya, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni ketika seorang melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah pada Lailatul Qadar. Ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu, tanazzalu, pada malam tersebut, pada malam Qadar, tanazzalu turun al malaikatu, para malaikat, warruhu, warruh ini adalah sebutan untuk malaikat Jibril ya, dan malaikat Jibril. Jadi para malaikat beserta pimpinan para malaikat yaitu malaikat Jibril turun fiha di malam Qadar tersebut, di Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, biizni rabbihim min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Artinya apa? Ya, banyaknya malaikat yang turun di malam Qadar ini karena berkahnya yang banyak, berkah malam tersebut yang banyak, dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halakoh-halakoh, mengelilingi majelis-majelis zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Mengenai penafsiran ruh, ini yang biasa kita dengar, ruh itu adalah malaikat Jibril, tapi ada juga sebagian mufasir yang mengatakan bahwa ruh itu adalah segolongan malaikat lain. Jadi bukan malaikat Jibril tapi segolongan malaikat yang lain, sebagaimana di surah An-Naba ya, di situ bahwa ruh itu adalah sejenis malaikat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ayat 5, salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun artinya salam kesejahteraan atau kedamaian. Artinya apa? Malam Qadar itu salamun, penuh kedamaian, penuh keselamatan. Hiya, hiya ini kata ganti merujuk kepada Lailah. Hiya Lailatul Qadar, hatta hingga matla'il fajr, terbitnya fajar. Dan Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca ayat ini dengan bacaan berikut, min kullimri'in. Artinya apa?
yang artinya menjadi seperti berikut: kepada setiap orang, yaitu para malaikat tadi, memberi salam kepada setiap orang di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Jadi yang dimaksud adalah ahli masjid. Jadi salamun, ucapan salam dari para malaikat yang turun tadi itu ditujukan kepada siapa saja yang i'tikaf di masjid hatta matla'il fajr, pada malam Lailatul Qadar hingga terbitnya fajar, hingga pagi. Jadi mereka diberi ucapan salam oleh para malaikat yang turun tadi hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Demikianlah keutamaan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Insyaallah kalau kita bertarawih setiap malam atau membaca Quran setiap malam, insyaallah kita mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, otomatis kalau setiap malam di bulan Ramadan kita mengaji, kita sholat tarawih, insyaallah kita mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.